teman-teman dolanan Nyambi Sinau, apa kabar nih? Tak terasa sudah hari Minggu, saatnya dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian lagi. Pastinya kalian sudah siap di depan layar televisi dan gak sabar ingin menyaksikan episode kali ini kan? Langsung aja yuk! Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Senang bertemu kalian dengan dalam acara dolanan Nyambi Sinau. Kali ini kita akan melihat kegiatan di Desa Wisata Kandri bersama teman-teman SD Haji Isriyati Baiturrahman 2. Ada kegiatan apa saja ya di sana? Yuk kita lihat. Wah, pagi ini teman-teman SD Haji Isriyati 2 terlihat bahagia nih. Sudah pada naik bus dan seperti yang dikatakan Falah dan Raya, mereka mau berwisata. Lebih tepatnya edu wisata ke Desa Kandri, Gunung Pati, Semarang loh. Walaupun cuma berwisata di area kota Semarang saja, tapi bisa menambah wawasan kita loh, terutama wawasan tentang pedesaan. Pastinya teman-teman di rumah semakin penasaran bukan? Oh iya, jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor, hanya sekitar 30-45 menit kalau dari pusat kota Semarang. Nah, sudah sampai nih. Teman-teman, kita sudah sampai di Desa Wisata Kandri. Kira-kira kegiatan pertama apa ya? Kegiatan yang pertama, mewarnai caping. Yuk, ikut kami yuk. Kegiatan pertama kita adalah mewarnai caping. Dan teman-teman kita di sini sudah siap dengan topi caping. Ini loh teman-teman yang dinamakan caping. Topi berbentuk kerucut yang terbuat dari anyaman bambu, daun pandan, daun kelapa atau sejenis rumputan. Bentuk caping yang khas ternyata memiliki kelebihan loh dibanding topi lainnya, yakni dapat menahan panas terik matahari di bagian kepala dan leher, serta dapat menghalau air hujan saat cuaca hujan loh. Topi caping ini dikenakan oleh Pak dan Bu Tani saat sedang bekerja di sawah. Dan teman-teman kita kali ini akan mewarnai caping-caping yang sudah disediakan. Sepertinya asik sekali bukan? Dengan kegiatan mewarnai ini, kita bisa mengenal lebih banyak tentang warna. Kalau warna merah dan biru dicampur akan menghasilkan warna ungu. Warna biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau. Wah, pokoknya asik sekali loh bermain warna. Nah, dengan cat-cat warna ini, kita bisa berkreasi juga. Baik, kenapa anak-anak itu diberikan caping? Karena caping itu merupakan salah satu identitas bagi petani. Karena saat ini kita berada di Desa Kandri ini, salah satunya adalah untuk mengenalkan anak-anak kebiasaan para petani, salah satu profesi yang menghasilkan jasa. Makanya saya pilih, kami dari panitia memilih untuk pengenalan dengan caping. Kemudian kenapa diwarnai? Ini juga merupakan salah satu penilaian yang kami ambil, yaitu dari pelajaran SPK atau keterampilan anak. Begitu. Kira-kira caping-caping ini akan dilukis dan diwarnai apa ya? Sepertinya seru sekali. Teman-teman di sini berkreasi dengan membuat lukisan abstrak, bunga, dan masih banyak lainnya. Sepertinya seru sekali kan? Lanjut lagi yuk. Nih, capengku udah jadi, bagus kan? Raya, habis ini kita mau kemana? Mau panen singkong. Ikut kami yuk. Nah, setelah selesai mewarnai, aktivitas selanjutnya di Desa Wisata Kandri ini adalah jelajah desa. Di jelajah desa ini, teman-teman akan diajak berkeliling desa sambil dikenalkan dengan kehidupan apa saja yang ada di desa, terutama dari segi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tujuan pertama kita adalah ke kebun singkong. Tapi dalam perjalanan ke kebun singkong, teman-teman melewati sawah. Ini dia sawah, yakni tanah yang digarap untuk menanam padi oleh petani. Sebuah peribahasa ilmu padi yang sangat terkenal, padi semakin berisi, semakin merunduk. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati. Jadi kalau pepatah dulu, pastilah ilmu padi. Intinya apa? Ilmu padi. Orang semakin pintar, biasanya nggak banyak bicara.
tapi langsung dengan nah kayak padi enggak, semakin dia berisi semakin merosot. Nah ini coba ada orang-orang sama ya seperti ini teman-teman, wujud tanaman padi. Nantinya padi kalau sudah dibersihkan kulit arinya, kita sebut dengan beras. Kalau sudah matang menjadi nasi yang tiap hari kita konsumsi. Petani menanam padi di sawah. Sahabat petani di sawah itu ada tikus. Ada tikus dimakan ular. Kemudian ada ulat dan burung yang juga bermanfaat sebagai alat bentuk penyerbukan. Sedangkan kambing dimanfaatkan kotorannya menjadi pupuk untuk tanaman padi. Dan masih banyak lainnya. Emprit, oke. Burung emprit atau burung pipit ya. Betul sekali. Burung emprit itu makan padi, makanya dia ditakut-takuti pakai orang-orang sawah. Lanjut lagi yuk, menuju kebun singkong. Siapa yang sudah pernah melihat tanaman singkong? Kalau belum, kita lihat dan belajar bersama-sama yuk. Tanaman singkong tersimpan di dalam tanah pada akarnya. Daun singkong bisa kita masak menjadi sayur singkong. Manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh loh. Singkong dapat dipanen antara usia 6-9 bulan teman-teman. Singkong juga mengandung karbohidrat tinggi, bisa menjadi pengganti nasi sama seperti jagung. Sekarang kita cabut singkong yuk. Cara mencabutnya ada teknik tersendiri loh. Yakni kita pilih tanaman yang sudah besar. Kemudian langsung aja kita cabut. Tapi mencabutnya harus tegak lurus ya, jangan miring. Karena kalau miring, singkong akan patah sehingga umbi yang berada di dalam tanah tidak dapat tercabut semuanya. Jangan sampai diinjek buahnya. Cara memegangnya di belakang adik-adik. Yang dipegang, yang tumbuhan lamanya. Nah teman-teman, kita nanam singkong dulu yuk. Setelah mencabut singkong, saatnya kita menanam singkong. Caranya, kalian harus perhatikan mata tunas yang tumbuh di batang singkong. Saat menanam singkong, mata tunas dihadapkan pada bagian atas dan langsung ditancapkan tegak lurus pada media tanah yang sudah disediakan. Mudah kan? Bagaimana teman-teman? Asik sekali bukan? Daun singkong juga bisa kita gunakan sebagai makanan ternak. Langsung aja yuk kita menuju kandang sapi dan kambing. Kambing dan sapi ini makan rumput-rumputan, termasuk daun singkong juga loh. Dan kotoran sapi digunakan sebagai biogas. Itu loh yang salah satunya dapat digunakan untuk menyalakan kompor pengganti gas LPG. Sedangkan susu sapi dapat diperas setiap 12 jam sekali. Pastinya kalian sudah pernah minum susu sapi murni kan? Dan kambing disinilah adalah jenis kambing Etawa yang juga dapat dimanfaatkan susunya. Sedangkan kotoran kambing untuk pupuk. Oh ya teman-teman, tadi kan sudah belajar mengenal tanaman padi, singkong, sapi, dan kambing. Sekarang kita mengenal tentang ikan yuk. Di kolam ikan ini terdapat beberapa jenis ikan. Di antaranya ikan lele, mujair atau nila, dan masih banyak lainnya. Orang yang pekerjaannya berternak ikan, apa namanya? Yap, petani. Nah, ikan itu bernafas menggunakan apa yuk? Yap, insan. Kalau ikan lele ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, kurang lebih 8 helai. Ikan berenang menggunakan apa ayo? Betul sekali, sirip. Lanjut lagi yuk jelajah desa kita kali ini. Di desa Kandri ini juga terdapat sebuah sendang loh. Kalian tahu pasti itu sendang apa bukan? Sendang itu adalah sumber mata air. Kalau di rumah kalian air keluar dari keran. Kalau di desa Kandri, air keluar dari dalam tanah.
Bagaimana air bisa keluar dari dalam tanah ya? Tentunya dari proses siklus air. Uap air laut bergerak menuju pegunungan dan tertiup angin menjadi dingin sehingga jatuh menjadi air hujan. Nah, air hujan turun dari atas langit menuju ke bumi diserap ke dalam tanah. Kemudian air hujan tersebut terikat dengan akar-akar tumbuhan. Semakin banyak tumbuhan, tentunya ketersediaan air tanah menjadi semakin banyak. Wah, dari Sendang, jelajah desa kita lanjut lagi yuk ke sawah. Halo teman-teman, sekarang aku ada di sawah. Sekarang aku akan menanam padi dan nanti selanjutnya akan menangkap ikan. Yuk ikut aku. Kalau tadi kita sudah belajar tentang tanaman padi, sekarang saatnya kita menanam tanaman padi. Padi ditanam di sawah dengan kondisi tanah yang sudah dibajak dengan tercampur dengan air. Untuk menanam tanaman padi ini, ada teknik atau cara tersendiri loh. Tanaman padi ditanam dengan cara mundur, seperti yang teman-teman di sini peragakan. Kalau kalian menanam padi dengan cara maju, nanti tanamannya yang sudah kalian tanam jadi rusak dong, karena terinjak-injak kaki kalian sendiri. Hehehe. Tanaman padi ditanam sekitar 1-2 helai saja ya, karena 1 helai tanaman padi bisa tumbuh menjadi 30-40 batang loh. Wah, banyak ya. Aduh, pasti kotor dan belepotan bukan? Itulah pekerjaan bapak dan ibu tani setiap hari di sawah. Oleh karena itu, kita harus menghargai jerih payah bapak dan ibu tani. Kalau makan nasi, ya dihabiskan, jangan dibuang-buang ya. Sepertinya semakin seru dan menyenangkan sekali, bukan? Satu lagi nih yang menarik dan menyenangkan. Menangkap ikan lele di dalam lumpur sawah. Ayo, siapa yang cepat pasti dapat. Asik kan? Kapan lagi bisa bermain lumpur seperti ini kalau tidak di desa Kandri? Teman-teman, menangkap ikan lele juga melatih otot serta sensor motorik kalian. Pastinya kalian sudah tahu kalau menangkap ikan lele itu sulit karena licin. Jadi caranya ya seperti ini nih. Kolam harus diobok-obok seperti yang teman-teman kita lakukan. Karena ikan lele itu cenderung berada di bawah. Sepertinya teman kita ada yang sudah bisa menangkap ikan lele nih. Wah, hebat ya. Ayo yang belum bisa mendapatkan hasil tangkapan harus berusaha lebih giat lagi ya. Harus tetap semangat. Nah, sekarang saatnya bersih-bersih dan makan dulu yuk, karena tadi sudah jelajah desa sampai menangkap ikan. Menu khas di desa Kandri ini adalah nasi ketek. Apa yaitu nasi ketek? Yaitu nasi dengan sayur oseng, daun singkong, ikan teri asin, tahu tempe bacem, dan telur dadar yang dibungkus daun jati. Wah, lengkap sekali dengan lauk pauknya. Sepertinya sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Teman-teman, sepertinya episode kali ini cuma sampai di sini saja. Saatnya Fala dan Raya undur diri. Dadah! Asik kan? Tadi kita sudah mewarnai caping, menanam singkong, dan mencabut singkong. Menanam padi, menanam ikan, dan makan nasi ketek. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa!